PCLDII Ciputat Timur menyambut Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan mengadakan upacara bendera di halaman Masjid Zaki Mustafa, Tangerang Selatan pada Rabu, 17 Agustus 2022. Dewan Penasihat DPD LDII Jakarta Selatan, Haji Muhammad Rafian mengatakan, upacara bendera tersebut diikuti sebanyak 180 orang. Para peserta terdiri dari pengurus LDII Jakarta Selatan, Senkom Mitra Polri, Persinas Asad, santri PPPM Bina Insan Mulia, dan warga sekitar. Ia berharap peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia dapat meningkatkan semangat patriotisme dan cinta tanah air warga LDII, sehingga terus dapat membina persatuan dan kesatuan bangsa. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.